Assalamualaikum. Berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Okeylah, seperti biasa saya akan kongsikan satu lagi video seram yang terbaru. Kali ini saya tunaikan permintaan adik Syadani Mikail. Adik Syadani mahu saya kongsikan kisah seram restoran adik manja yang terletak di Jalan Gambang menghala ke Kuantan Pahang. Sebenarnya saya pun tak berapa tahu sangat kisah seram ni. Sehinggalah adik Syahdani ni mahu saya kongsikan kisah restoran adik manja ni. Ada beberapa blog yang kongsikan pengalaman pengguna-pengguna jalan raya yang telah singgah makan di restoran adik manja ini pada malam hari. Dan rupa-rupanya dalam ruangan komen juga ramai yang termakan di situ. Sedangkan pada hakikatnya restoran adik manja ni telah lama ditutup pada masa itu. Apa yang lebih menyeramkan, ramai yang telah makan di situ dan agak-agaknya apa yang telah dimakan oleh mereka pada malam tersebut. Okeylah, untuk tahu kisah restoran adik manja ni, apa kata korang ikuti video ni hingga habis. Tapi sebelum tu, kepada yang masih belum subscribe tu, cepat-cepat tekan butang subscribe di bawah. Baiklah, nak tahu kisah seterusnya, kisah restoran adik manja ni? Apa lagi? Jom! Dikatakan, restoran ini dibina pada awal tahun 1990-an. Berlokasi di tepi Jalan Gambang, menghala ke Bandar Kuantan. Atas sebab-sebab tertentu, restoran ini telah ditutup. Ada yang kaitkan punca ditutup dengan perkara-perkara gaib, tapi tidak dapat dipastikan kesahihannya. Aku ada pengalaman dengan restoran ni kira-kira 7 tahun lepas. Van company yang aku bawa rosak berhampiran dengan restoran ni. Kira-kira 300 meter je. Time tu malam dalam pukul 9. Kawasan tu agak gelap, jadi aku boleh nampak kedai tersebut terang benderang dan meriah. Nampak macam ramai orang berhenti. Aku ingat nak pergi kat kedai tu, tapi tak berani nak tinggalkan van company sebab barang penuh dalam van tu. Aku terpaksa tunggu kawan aku datang bawa van yang lain. Setelah kawan aku sampai, kami punggah barang-barang dan teruskan perjalanan. Masa lalu kat kedai tu dalam pukul 12 tengah malam. Memang nampak jelas orang ramai tengah makan. Aku pelik juga sebab setahu aku kedai ni dah lama tak buka. Mungkin owner baru kot. Aku dan kawan aku fikir macam tu. Esoknya aku datang balik waktu pagi sebab nak ambil van yang kita orang tinggal kat tengah jalan malam tu. Aku tengok kedai tu tutup. Aku tak puas hati. Aku singgah kat kedai tu. Aku tengok langsung tak ada kerusi meja. Dengan keadaan berhabuk, macam dah lama tak berniaga. Dan tak ada langsung tanda-tanda macam orang berniaga malam tadi. Aku pandang kawan aku. Lepas tu, kawan aku pandang aku. Apa lagi, terus kami cabut. Tapi yang peliknya, siapa yang aku nampak ramai-ramai makan kat kedai tu malam tadi? Memang misteri gila. Dulu aku membesar dengan ulang-alik dari Kertih ke Temerlu ikut jalan ni sebab masa tu highway tak ada lagi. Pernah dulu adik aku nak terberak sangat dah, so kami terpaksa berhenti kat sini. Sebab kami semua nampak ada orang yang jaga kedai. Ada satu pakcik sedang bakar sate depan kedai tu. Hanya pakcik tu seorang je, tak ada pelanggan pun. Mak aku pun minta izin guna toilet dia. Dia bagi. Tapi time aku duduk dalam kereta tu, memang rasa tak sedar hati. Sampai kat kampung malam tu, mak aku cerita kat nenek dan adik-beradik dia yang kami singgah di restoran adik manja ni. Semua orang terkejut. Senyap sunyi sekejap. Tiba-tiba nenek aku cakap, kedai tu dah lama ditutup. Tapi tak tahulah kalau ada orang lain yang ambil alih kedai tu, sambung nenek aku lagi. Esok paginya, bila kami on the way balik semula ke Kertih, kami singgah untuk kepastian. Memang kedai tu kosong, usang dan uzur. Seram je rasa.
Tempat bakar sate yang meriah dengan lampu, kemah dan tempat pembakar sate itu pun tak ada. Nasib baik tak jadi benda-benda yang buruk pada kami. Ada juga beberapa orang yang berkongsi pengalaman yang sama. Kebanyakan mereka telah sampai di hadapan restoran adik manja ni, tapi terpaksa batalkan niat untuk makan di situ sebab suasana dalam restoran itu nampak suram dan pelanggan-pelanggan yang ada memandang pengunjung yang datang dengan muka yang serius. Disebabkan oleh suasana yang tak menyenangkan tu, mereka tak jadi makan di situ. Ada juga yang kata pernah sekali pelanggan bungkus makanan dan setibanya di rumah, didapati dalam bekas makanan tersebut hanya terdapat daun dan ranting-ranting kering. Dipercayai hanya orang luar sahaja yang nampak restoran ini dibuka pada lewat tengah malam. Yang pernah makan di restoran ini juga orang luar, sedangkan orang tempatan tidak pernah alami kejadian seram ini. Wallahu alam. Okeylah, sampai di sini saja perkongsian seram restoran adik manja kali ini. Saya harap adik Syadani dan korang semua puas hati dengan perkongsian kali ini. Seperti biasa, sekiranya korang ada kisah-kisah seram yang menarik untuk dikongsi, sila tinggalkan di ruangan komen, beri tajuk dan saya cuba jadikan satu video yang menarik. Sebelum tu, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa subscribe. Sokongan korang sangat-sangat saya hargai. Baiklah, sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.